Aksi menggila Gregoria Maliska Tunjung di BWF World Championship 2023 ditunggu Omagil. Hal ini diungkap komentator BWF Glenn Clark atau yang akan disapa Omagil itu usai Gregoria tampil gemilang di Japan Open 2023. Ya, Gregoria mengundang decak kagum dari khalayak ramai kalau mentas di Japan Open 2023. Bagaimana tidak, tunggal putri andalan Indonesia itu berhasil mengalahkan para pemain unggulan. Bahkan Gregoria melibas satu bulu tangkis dunia Akane Yamaguchi di babak perempat final Japan Open 2023. Akane yang tampil di hadapan publiknya sendiri dipermalukan Gregoria dengan skor 21-11, 11-21, dan 21-18. Di babak semifinal, Gregoria pun tampil ciamik kalah melawan pemain unggulan Cina, He Bingjiao. Dia menang di game pertama dengan skor 21-13. Sayangnya di kedua game dan game ketiga, Gregoria gagal melanjutkan poin sutipnya. Dia kalah dengan skor 19-21 dan 9-21. Di mana akibatnya, juara Spain Master 2023 itu gagal melesat ke babak final. Di sisi lain, Omagil pun tampak turut terkagum dengan kiper Gregoria di Japan Open 2023. Dia turut menyampaikannya lewat cuitan di Twitter pribadinya. Dalam cuitan itu, Omagil juga mengatakan bahwa dirinya menanti aksi Gregoria di WF World Championship 2023. Gregoria diprediksi bisa tampil memukal juga di sana. Gregoria telah bermain sangat baik minggu ini di Japan Open 2023. Dia berkembang sepanjang waktu, cuit Omagil. Saya berharap untuk terus mengikuti karirnya di tahun-tahun mendatang. Lanjutnya lagi menambahkan. Sehat-sehat terus Gregor. Saya tidak sabar melihat penampilanmu yang memukau di Copenhagen untuk kejuaraan dunia 2023. Jelas Omagil. Ajang BWF World Championship 2023 atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 sendiri akan digelar pada 21 hingga 27 Agustus 2023 mendatang. Ajang itu akan berlangsung di Copenhagen, Denmark, yakni di tempatnya Axelsen.